Oke, okay, assalamualaikum. Hari ini aku dapat satu parcel. Nak buka dulu lah, tengok apa dalam eh. Okey, inilah bendanya. Aku order ni beli online daripada Lazada. Beli online daripada Shopee. Power Stabilizer Bosku. Ini kalau ikut bro ni custom untuk RFSS 150. Hai. Ni RFSS 150. Dia ada 5 part. 7-7-4 part wire. Satu stabilizer. Ni stabilizer ni. Katanya. Stabilizer ni. Buka dulu. Okey, inilah rupanya. Oh, ni copper. Ni wire dalam ni pun copper juga. Dia dah buat marking. Ada marking ni. Oh, panjang tak kabel dia? Boleh tahan panjang lah. Kemudian panjang. Okay, ni ikut setting motor RFS lah. Tapi rasanya motor RS200 ni boleh pakai. Ini pun sama kan, RFS pun 3 plug sistem juga. Ini pun 3 plug je lebih kurang lah. Okay. Oh, ni memang dia buat setup untuk RFS lah. Okay, tak apa. Aku rasa untuk motor aku ni aku guide ikut sini juga kot. Biasanya lebih kurangnya tempatnya pasang pun. Okay, kita pasang dulu. Okay, sekarang kita kasih larai dulu tu. Pasang. Alhamdulillah, seater lah pasang. Aku saja togel kan, cabut semua cover set kiri kanan ni dengan tangki semua cabut, sebab senang nak tengok mana tempat yang sesuai lah. Sebab kali ikut guide abang yang jual ni, dia bagi ikut RFS, jadi aku modify ikut kesesuaian RS pula lah. Rasanya brother ni bagi ada satu untuk stabilizer ni, 4 wire untuk inilah keseluruhan tempat yang dia cadangkan lah. Tapi aku tambah sikit. Kalau ikut sekarang ni aku punya point sekarang, yang first point ni aku letak dekat ni rectifier ni. Surrounding kat rectifier ni, kira sekali dengan body lah ni kan. Okay, yang kedua dekat ni hijau tu, dekat ignition coil main. Sebab motor ni ada 3 plug, jadi plug utama dia ada single coil lah. Itu ignition coil dia. Ni aku letak satu. Lepas tu letak dekat ignition coil nombor 2. Ni untuk 2 plug sleeve lah ni. 1, 2. Jadi ni pasang satu. Lepas tu aku letak dekat sini satu. Nombor ni satu. Satu lagi letak dekat sini. Okay. Okay, setakat ni tu saja. Selesai dah pemasangan grounding dan stabilizer untuk hari ni. Jangan lupa subscribe dan like video ni. Terima kasih kerana support. Selamat menonton. Assalamualaikum.